dari Surabaya dan sekitarnya saja yang hadir. Blitar, Bojonegoro, nanti di kelas berikutnya tampaknya ada Kediri kalau jadi hadir, tidak berhalangan, dan dari Lamongan. Tapi yang aku merasa luar biasa istimewa di sini adalah teman-teman punya niat, minat, dan tekad yang sama. Bahwa menjadi MC profesional itu adalah proses yang bisa dipelajari. Bukan proses sehari jadi dan setelah itu dibayar ratusan juta rupiah. Bagaimana cara menjadi MC? Saya selalu kembali ke mantra pertama dan satu-satunya. Setiap waktu adalah kesempatan, setiap kesempatan adalah waktu. Kasih kertas ekstra lagi untuk dibagi, dilipat, dibagi, karena paling tidak 9 lembar kertas, karena itu nanti akan berisi kesan terhadap para penampil hari ini. Masing-masing satu lembar kertas. Ini penting ini gimmick. Dan diserahkan kepada MC. Mulai. Kalau siapnya besok? Boleh. Paling dijetakin untuk keuangan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama kepada Mbak Putri dan rekan-rekan sekalian yang ada di sini. Ini ceritanya perpisahan semua. Yang terutama kepada Bapak Ibu pemilik cabang BEI dan Jupera. Kelihatan nggak sih Mbak Putri? Belum kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada hari ini kita dapat berkumpul di acara kunjungan kerja Komisi C di Bank Jatim Cabang Bojonegoro. Selamat datang di acara malam puncak penggalangan dana banjir Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat yang diselenggarakan oleh Aliansi Kemanusiaan Jilid 5. Seminar farmasi dengan tema tantangan terapi hipertensi di era COVID-19. Baiklah. Saya Nur Sela Hijriani, hari ini akan memandu acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum? Belum. Saya udah gak selalu dapat transferan soalnya. Kami ucapkan selamat datang di Hall Hotel Aston Batu kepada seluruh Bapak Ibu tamu undangan yang telah berkenan hadir pada malam hari ini dalam acara pelepasan dan ramah tamah pejabat purna tugas di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar. Baik, kami mengucapkan selamat dan selamat datang di acara Sweet Summary Party of Adelia. Betul kan yang mulia-mulia, luar biasa sekali. Tentunya mengucapkan selamat datang tentunya di Conference Hall Surabaya. Perlu kami sampaikan pula bahwa pameran dan kompetisi foto tahunan 2021 ini diselenggarakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Hartono Hadi selaku General Manager Corporate Waringin Hospitality, para guru perwakilan dari SMK Jawa Timur, mitra kelas industri Waringin Hospitality Hotel Group, murid-murid yang terkasih beserta rekan media. Kemudian materi yang disampaikan oleh narasumber, yang kelima ada tanya jawab, kemudian janji, dan yang terakhir adalah penutupan dan foto bersama. Untuk acara yang pertama, pembukaan oleh kepala sekolah, untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Dan demikian untuk acara hari ini, terima kasih atas kedatangan teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktu di sini bersama saya dan juga tokoh utama acara pada hari ini, yaitu Rizky Ani Putri. Dan sampai jumpa lagi di next meet and greet selanjutnya ya Mbak Putri ya. Adalah Indri, Yusuf Hadi, dan juga Aziz. Boleh maju ke depan dulu. Ini yang satu sudah mantap oleh pengalaman. Bayangin, hampir tiap hari memandu acara. Betul? Sementara yang lain potensinya sangat besar, tapi memang belum mendapatkan kesempatan untuk bisa
dimaksimalkan. Tapi dari penampilan kalian hari ini bisa kebayang ini adalah potensial klien. Kita nggak pernah tahu ke depan, masing-masing memang sudah punya basic MC. Tapi just in case pengen bikin acara terus tiba-tiba mikir, kalau dengerin karakter vokalnya Adi, bayangan kita pasti acaranya informal atau casual ya. Ternyata dia bisa challenge dirinya untuk menampilkan acara formal dengan baik sekali. Dan itu sekaligus pembuktian bahwa karakter vokal itu nggak boleh menjebak kita. Mbak Inti yang suaranya berat, tadi bisa bawain acara yang sifatnya semi formal. Bahkan nggak ada kemungkinan Mbak Sande bisa lebih casual lagi. Pun demikian dengan Aziz, nggak Mira kita. Ada sisi gini loh, MC memang bukan bintang utama. Tapi juga kita nggak boleh menganggap diri kita tidak siapa-siapa. Kita punya peran di atas panggung untuk bikin audiens itu fokus ke acara. Jadi harus merasa bahwa I am someone special on stage together with the performers, other performers. Jadi aku ini spesial di atas panggung, tapi bukan berarti yang paling spesial karena dibagi sama. Pada saatnya sih nyamanlah, walaupun waktu yang ada itu nikmati momennya sekali lagi, karena setiap panggung adalah dan setiap kesempatan adalah panggung. Dan sebelum aku cerita banyak dalam waktu 15 menit saja, aku pengen teman-teman memperkenalkan diri dulu supaya kita saling kenal. Setelah itu baru kita akan langsung praktek. Jadi hari ini bakal seru banget. Sebenarnya masing-masing dari kita itu punya kekuatan. Yang dibutuhkan adalah menggali potensi. Saya beberapa kali ngobrolin sama Mbak Nitya secara personal, secara virtual waktu itu. Mbak Nitya punya potensi yang sangat besar, tapi Mbak Nitya sempat ada di fase, aku bisa nggak sih sebenarnya? Tugas saya itu cuma dorong, karena sebenarnya bicara soal potensi, aku tadi ngelihat cara Mas Hari ngomong, pegang mic, oh iya. Bahkan Mbak Irma, Mbak Irma ini sebenernya udah punya pengalaman MC gak sih? Tapi cara dia mic, pegang mic tadi cerita, look a professional, iya kan? Kayak udah biasa gitu, gak ada. Dia udah tahu apa yang mau diomongin secara tutur bahasa, dan itu adalah modal yang harus dimiliki. Sebetulnya apa sih? Balik lagi, kesempatan, sorry. Kalau ada tawaran, jadikan itu sebagai kesempatan. Kalau kesempatan itu sudah di tangan, jadikan itu sebagai panggung yang bikin orang betul-betul terkenang, betul-betul berkesan. Gila ya caranya, harus dia yang dapatin. Selamat datang di Diandra Convention Hall. Pada hari yang berbahagia ini, senang sekali saya Smart Wira bisa memandu acara besar tahunan Unilever dengan judul pengenalan produk Bango Bumbu Bacem dan Gathering Distributor Jawa Timur. Tepuk tangannya. Ngomong-ngomong tentang gizi, apakah Bapak dan Ibu di sini sebelum kesini sudah sarapan belum? Belum. Belum. Kenapa belum? Kalau 4 sehat 5 sempurna, 4-nya sehat 5 sempurna, 5-nya apa sih? Uang. Uang yang benar sekali, uang yang banyak. 4 sehat 5 sempurna ya. Cek. Baru cek 5 juta. Ya. Kalau belum mau cek ya? Baru cek udah 5 juta, katanya ini untuk sosok. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh seru banget, kayak pada sumringan di sini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, kali ini saya mau ucapin yang luar biasa. Selamat lagi buat semuanya dan selamat datang di acara Grand Opening TE Coffee House. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu hadir di dalam acara pelantikan pengurus alumni TS di tahun 2021 dan 2024. Terima kasih atas kehadiran Bapak A. 1, 2. Selamat siang Surabaya. Tiba di saat yang paling kita tunggu, bebas masker, bebas virus, karena vaksin telah selesai. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih kepada seluruh bintang tamu yang sudah hadir pada acara Pentas Seni SMP Negeri 4
satu waktu, pentas seni yang sangat luar biasa dan alhamdulillah ya. Karena seperti yang kita lihat bersama, semangatnya para milenial yang begitu menggebu-gebu dari tahun ke tahun. Maka dari itu kami ucapkan selamat datang di acara Kompetisi Smart 2021. Hadirin yang kami hormati, bertempat di Aula Utama Institut Agama Islam Negeri Temanggung pada hari ini Jumat 20 Maret tahun 2021, keluarga besar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan, jangan lupa cuci tangan, hand sanitizer sudah pastikan ada di tas teman-teman masing-masing. Nah, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, saya akan menyambut terlebih dahulu untuk pemilik lokasi TWI TGI Coffee House untuk memberikan sambutan terlebih dahulu kepada Ibu Irma. Saya Ibu bintang 5. Bermanfaat. Thank you sudah dibicara.